Halo Om Bos, balik lagi dengan Dimas Jadu YouTube channel. Kali ini bakalan dikasih tahu rahasia apa, rutinitas apa supaya burung blacksheath itu isi dan menetas, oke? Simak videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Nah, jadi begini ya, langsung pada intinya aja ya. Jadi kalau di sini di peternakan di Dimas Dadu itu kalau pagi-pagi tuh rutinitasnya mandi, bersih-bersih burungnya, dijemur jangan lupa. Tahapannya itu bersih-bersih, ganti air, dijemur. Nanti dia secara tidak langsung bakalan mandi dengan sendirinya. Lihat nih, lihat kan? Ini yang jantannya, dia mandi dengan sendirinya dia. Daripada disemprot, lebih baik mandi dengan sendirinya. Karena itu ya menurut dia ya pasti lebih senang lah kayak kita aja kan. Daripada dimandiin sama kita ya enggak. Mendingin mandi dengan sendirinya, nyebur kolam. Oke. Jangan lupa itu diganti dulu, karena kalau air yang lama dia males mandinya juga, mungkin udah bau apa gimana kan, kurang segar, oksigennya kurang di dalam air. Jadi kalau udah diganti airnya dia langsung kayak gini, langsung mandi, ngucep-ngucep matanya, paruhnya dibersihin. Nah, ini belum nyebur, nanti biasanya dia nyebur. Nah ini yang betinanya. Ya, betinanya santai dulu, biarin jantan katanya. Nah, gantian kan tuh. Betinanya juga udah mau mandi. Jadi resep supaya burungnya isi itu sebenarnya ini. Habis ini dia mungkin 2 hari, 3 hari dia ngelor, karena di saat ini nanti begitu dijemur, dia bakalan kawin. Nah, kawinnya itu insya Allah pasti isi. Karena memang nggak dipaksakan, memang apa kemauan dia sendiri kan, insya Allah isi, bisa isi 2, syukur-syukur isi 3. Kalau di sini biasanya isi 3, tapi nggak jarang juga isi 2 juga sering, tapi kadang ya kebanyakan isi 3, lumayan kan, nelur 4 isi 3. Caranya cuma begini doang, udah enak lah. Ini bagi-bagi tips, jadi lebih baik kayak gini, tidak usah disemprot-semprot. Kasihan kalau disemprot ya enggak, kan ada juga yang sistem apa kayak dipompa gitu semprotannya. Nah itu kalau kekencengan juga kasihan, disangka lagi nyemprot motor kali ya kekencengan. Nah ini nih mulai mandi, lihat ini betinanya. Pertama awal-awal mandi ya kayak gini nih. Tuh. Paruhnya, matanya loncat-loncat, nanti lama-lama nyebur. Jangan lupa tiap pagi juga pakannya ditiupin. Kulit-kulitnya kan banyak tuh, kulit biji-bijian. Nah, itu juga bakalan misalnya tiup, kulit-kulit bijian itu bakalan terbang, jadi nggak bala di kandangan. Tuh, yang wadah kecil saya ganti, saya kasih EF good pate biar menambah semangat, menambah kinclong bulunya ya kan. Tuh bunyinya juga semangat ya, jadinya makanannya mahal ya enggak. Kadang ya dikasih sayur, kadang kasih telur, tergantung suasana aja, lagi panas apalagi hujan ya kan. Good pate jangan lupa juga, itu banyak vitaminnya di situ, dia vitamin minyak-minyak kayak gitulah, ada vitamin A dan lain-lain, ada keterangannya di situ di kalengnya tuh. Nah jadi begini aja, tiap pagi minimal seminggu itu 3 kali, udah 3 kalinya itu terus-terusan. Misalnya Jumat nih, Jumat kita kayak gini mandi jemur, Sabtu mandi jemur, Minggu mandi jemur, sisanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis biarin aja dia di dalam ruangan, pasti nelor. Jangan lupa disiapin sarangnya ya enggak.
Pasti dia nelor, insya Allah isi. Kalau di sini juga sistemnya itu satu betina satu jantan, udah nggak ada poligami poligami, kasihan ya. Jantannya mending kuat ya, kasihan kan. Kalau kita sih hayu aja. Oke. Apalagi, cuman segitu doang tipsnya. Insya Allah lah. Insya Allah telur bertelur isi menetas. Tuh lihat tuh, mulai nyebur-nyebur ya. Tuh, segar banget. Jadi intinya jangan disemprot. Oke. Diingetin lagi, jangan disemprot. Mandi jemur 3 hari berturut-turut pagi. Jam 7 sampai jam 8 ya udah cukup. Terus diangin-anginin. Ya kan? Nah, berkicau lagi. Oke. Cukup sekian aja bagi-bagi tipsnya. Semoga yang mau mulai ternak black shrew juga tidak patah semangat. Karena susah banget memang ternak black shrew. Jadi bagi-bagi tips, oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komen tanya apa aja, oke? Bye-bye.